Hujan deras yang menggerojok kawasan hulu Sungai Mamuju Selasa malam mengakibatkan Sungai Mamuju luber. Banjir lagi, banjir lagi. Hujan deras Selasa petang di hulu Sungai Mamuju mengakibatkan air Sungai Mamuju meluap. Akibat meluapnya Sungai Mamuju ini, kantor BPBD pemerintah Kabupaten Mamuju terendam banjir. Air masuk ke dalam kantor dengan ketinggian air di dalam kantor mencapai paha orang dewasa. Akibatnya banyak fasilitas kantor yang terendam banjir. Untuk mengantisipasi kerusakan fasilitas kantor ini, petugas BPBD harus mengevakuasi fasilitas kantor ini ke tempat yang lebih tinggi. Banjir ini juga mengakibatkan ratusan rumah yang terletak di bantaran Sungai Mamuju terendam banjir. Akibat banjir ini, banyak barang berharga warga yang terendam. Untuk mengantisipasi banyaknya barang berharga yang rusak akibat banjir, warga pun mengevakuasi barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Banjir akibat meluapnya Sungai Mamuju baru pertama kali terjadi sejak beberapa tahun terakhir ini. Pertama kalinya saya selama saya di sini, Pak. Belum pernah banjir seperti ini. Baru-barusan ini. Kenapa sampai antuk? Hujan bagaimana tadi? Ya, hujan dari dulu tadi mulai sampai mak-mak sekarang, Pak. Dari jam berapa tadi hujan, Pak? Sekitar jam... Dari 3 kali, Pak. Meskipun banjir akibat meluapnya Sungai Mamuju sudah masuk ke dalam rumah dan merendam badan jalan, namun warga tetap tidak mau mengungsi. Demikian laporan Gusti Kardi dari Mamuju, Sulawesi Barat.